kan ada apa itu anak-anaknya Pak Langmedan yang saya minta tolong untuk yang farmasi itu yang laki-laki tadi Pak. Oh yang laki-laki ya. Dia ya. Bawa apa? Bawa ya, makanan. Untuk air. Kenapa saya langsung ke saya saja? Blok ini terlalu malu hati terus ya. Beta sebilang ada perlu apa-apa tinggal ke beta, nanti air apa diantar karena blok ini terlalu malu hati terus. Air apa lagi? Tempe ya, tahu? Air sama ini apa sama ada alat yang dari klinik ini yang saya suruh kirim ke saya. Oh, alat di klinik. Ya, tapi sudah dititipkan sama ini pegawai rumah sakit yang besok pagi. Oh, iya. Dok, bagaimana perasaan sekarang? Alhamdulillah perkembangan lebih baik. Puji Tuhan. Iya. Ini karena simpang siur terlalu mengkhawatirkan banyak orang di luar ini. Ada wartawan tahu juga di KNI dokter ahli banyak. Wartawan kejar-kejar saya terus dia saya bilang baiknya kita langsung ke dokter-dokter aja yang tanya. Saya bisa sapa beliau. Ya, ini ada wartawan bisa sapa dengan Pak Dokter. Halo, sore Pak Dok. Sore. 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 Kabar bagaimana Pak Dok? Baik-baik ya. Alhamdulillah kabar baik. Ya, semoga cepat sembuh ya Pak Dok. Amin. Makan yang banyak, Dok. Makan yang banyak. Iya. Makan yang banyak ini. Makanya disupport sama Pak Wali. Iya. Puji Tuhan ya, Pak Dok. Oke. Salam. Iya. Ada apa SMS ke beta di Umi mau malu hati terus. Iya. Nanti dan anu dong antar. Kan kesuanggap keluarga. Saya ke Umi atau ke